Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dilancarkan semua urusannya, urusan keluarga, urusan rezeki, dan urusan apapun yang baik-baik ya. Oke, di tutorial kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara menghubungkan channel YouTube atau akun YouTube dengan akun TikTok ya. Manfaatnya adalah supaya mempermudah orang teman-teman di TikTok kita menemukan akun YouTube kita, sehingga akun YouTube kita bertambah subscribernya. Contohnya seperti ini ya. Ini akun TikTok saya, dan di sini ada logo YouTube ya. Jadi kalau orang mengklik ini, logo YouTube ini, otomatis akan masuk ke aplikasi YouTube dan akan langsung menemukan channel kita seperti ini, dan bisa langsung memutar video-video kita, dan juga bisa langsung mensubscribe channel YouTube kita. Yang pertama ya. Yang kedua, dengan cara menautkan link channel YouTube kita ataupun link video YouTube kita. Contohnya seperti ini. Ini bio saya subscribe, dan di bawah ini adalah link channel YouTube saya. Channel ini ya. Jadi kalau orang mengklik link ini ya, seperti itu. Otomatis akan masuk ke browser web atau web browser TikTok, dan masuk ke web YouTube, dan langsung ke channel kita ataupun ke video kita. Kalau kita menyertakan link video kita, orang mengklik link tersebut akan langsung memutar video kita dan bisa langsung subscribe channel kita. Dikarenakan saya di sini menaruh link channel, jadi masuknya seperti ini, tidak langsung terputar video tetapi langsung ke profil channel saya ini. Oke, untuk caranya sangat mudah sekali ya teman-teman semuanya. Kita kembali dulu. Oke, untuk caranya kita buka saja profil kita, profil TikTok kita. Seperti ini. Kita kembali, ini profil kita yang di sebelah kanan ya, di bawah. Nah, ini masih kosong, belum tertaut sama akun apapun, akun YouTube ataupun akun lainnya. Intinya masih kosong ya. Nah, untuk menampilkan logo YouTube di sini seperti tadi, kita klik edit profil. Lalu kita, nah di bagian bawah sini ada Instagram. Kalau ini biodata ya, penjelasan tentang kita. Ada Instagram, ada YouTube, dan ada Twitter. Terserah kita mau pilih mana. Karena di tutorial ini cara menghubungkan akun YouTube dengan akun TikTok, maka kita pilih saja nomor 2, yaitu tambahkan YouTube ke profil Anda. Kita menunggu sejenak sedang membuka akun Google kita. Oke. Kalau akun Google kita banyak, maka kita tinggal pilih salah satunya, channel mana yang akan kita tautkan di TikTok ya, akan kita hubungkan dengan TikTok. Contohnya seperti ini, saya mau menghubungkan akun channel ini dengan TikTok yang baru ini ya. Kita klik. Oke, ini akun YouTube-nya atau channel YouTube-nya sudah terhubung di akun TikTok ini ya. Untuk membatalkannya kita klik, untuk melepaskannya maksudnya langsung, lalu kita klik konfirmasi ini untuk melepasnya ya. Oke, kita cek dulu ke profilnya apakah sudah masuk. Nah, ini dia. Ini sudah terhubung. Kita coba klik dan langsung masuk ke channel saya. Oke, yang kedua untuk menghubungkan link, untuk menaruh link di sini ya. Tadi kan contoh yang tadi, di sini ada link YouTube, link channel YouTube.
Caranya sangat gampang sekali. Kita klik titik tiga yang di atas ini, lalu kita kelola akun. Dan di sini kita harus mengalihkan dulu ke akun pro ya, karena akun biasa nggak bisa. Bukan akun pro, maksudnya kita alihkan ke akun bisnis, karena akun pro atau akun biasa nggak bisa menautkan link atau menaruh link di profil TikTok kita. Di sini ada dua pilihan, yaitu akun kreator dan akun bisnis. Nah, supaya kita bisa menaruh link di atau menyimpan link di profil TikTok kita, kita pilih yang kedua, yaitu akun bisnis. Kita klik berikutnya. Di sini kita pilih saja bebas ya, contohnya hiburan. Ini untuk settingan akun TikToknya. Berikutnya, nah, selamat datang di akun bisnis Anda. Ini sudah menjadi akun bisnis, kita lewati saja. Oke, untuk menambahkan link, kita edit lagi profilnya, edit profil. Nah, di sini ada situs web. Nah, situs web ini adalah link ya. Kita bisa menambahkan link di sini. Contohnya, menambahkan link channel YouTube. Kita buka dulu YouTube kita untuk mengambil linknya. Oke, kita klik titik tiga di sini ya, lalu kita bagikan dan kita salin link. Oke, link sudah tersalin. Lalu kita kembali ke TikTok dan kita tempelkan di sini dengan menekan sebentar, lalu kita klik tempel. Nah, kalau sudah tertempel linknya, kita klik simpan. Oke, ini link YouTube-nya sudah tersimpan ya. Kita kembali, kita coba cek. Ini dia. Kita klik dan masuk ke browser web dan masuk ke channel kita. Selain bisa menautkan link channel, kita bisa menautkan link video kita ya di sini ya. Oke, sampai di sini tutorial kali ini, semoga bermanfaat, semoga sukses selalu buat semuanya, sehat-sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.